GG. Dua Diana mah enggak usah udah. Udah gua aja dah yang review deh lama-lama deh. Enggak usah, udah enggak usah. Gua aja. Oke guys. Selamat datang kembali. Welcome back again di konten VTVC Esports review kali. Ya, kali ini sebelumnya gue dapat challenge dari VTVC Esports buat gantiin dulu sementara The Wardiana karena dia lagi mules katanya. Jadi, gue yang suruh gantiin. Gitu sih katanya. Ya. Gue tegar, tapi bukan yang dulu, bukan yang sekarang. Ya, jadi kali ini gue mau review konten dari Apple Arcade. Katanya sih ini game keren banget kata temen gue ya. Kata ini juga orang sambil keren banget. Katanya sih keren banget. Maka dari itu gue mau cobain game ini yang katanya itu keren banget, yaitu The Battlers. So, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja let's get the game pokoknya guys. Yoi. Let's go. Oke, sebelum main gamenya kayaknya biar afdol, kita lihat dulu ya ada apa aja sih ini di optionnya. Ah, sebelumnya gue udah main nih. Cuma gue kan ke grafis, terus gue ratakan semuanya, katanya patah-patah. Gue pakai Mac Mini, speknya sih nggak terlalu yang hype. Oh ya, ini BTW ini ada manajer, yaitu Mas Badi. Dia ngumpet lagi. Karena gue pakai Mac Mini itu masih standar speknya, belum dikilik, masih kilikan standar pokoknya. Jadi patah-patah. Jadi kali ini gue mau coba di semua, di rata kiri semua, low semua. Terus ya hadiah cukup lah. Ya. Di audio option ya standar sih ya, ada global volume, music volume, audio volume, dialog volume. Ya. Standar. Game option. Kayaknya low aja kali ya. Low aja lah biar enggak terlalu patah-patah kali. So, enggak perlu berlama-lama lagi karena gue penasaran banget sama game ini yang katanya keren banget sih. So, let's get. Tuh, berisik banget gue ya. Ini oh ya, gue tadi udah main game cuma tadi patah-patah, jadi ulang aja nih. Hapus aja kali ya. So, let's go. Ada story-nya. Berarti ini adalah game yang memiliki storytelling. Bisa dibilang kayak kalau PS2 itu ada God of War, terus ada juga Tomb Raider. Terus apa lagi? Apa lagi sih kalau PS1? Jackie Chan kayak lu tuh Jackie Chan. Iya, itu juga. Nah, mungkin ini versi keren ya. Coba ya. Di laut. Oh. Okay. Seorang. Oh, The Battlers. Oh. Salut. Grafik itu. Jadi mengingatkan gue tuh kayak game apa ya dulu tuh. Yang kayak gini juga tuh namanya apa ya? Bukan Toy Story, bukan. Gak. Okay. Perahu serang, oh, cewek. Di hutan, sendirian. Dia mau kemana nih? Apalagi liburan, enggak sih kayaknya. Udah, mulai. Oh, udah mulai. So, let's go! Move, ya biasalah. Oke, look, oke. Nah, oh, di sini bisa main pakai dua ini ya, dua konsol. Lo bisa pakai konsol atau bisa pakai apa? Keyboard ya, atau mouse ya. Jadi kalau mainnya di PC terus mau pakai konsol bisa. Okay. Dari grafik sih, sebelum grafik, kalau grafik sih lu udah bisa lihat ya. Kalau suara nih, kalau lu dengerin pakai earphone atau headphone atau ya apapun, ini keren banget suaranya, keren banget. Adem gitu loh, maksudnya suara airnya tuh ya udah like a hutan gitu loh, keren. Ambiasnya ada suara air juga, atau suara kalau gua kesini suaranya di kiri, kalau gua ke kiri
like a hutan. Seperti hutan, ya hutan gitu. Kanan. Oh, ke sini. Space. Oke. Okay. Ini ngapain? Oh, panah. Shoot, hold and release. Oh, hold and oke. Okay. Kok gua kok hold and shift, jet shift, dia jalan lah, cepet larinya. Oh, kalau pencet shift tuh lari kenceng. Oke, oke. Oh. Wih, apa nih? Hah? Elang. Kayak Naruto ya? Kayak apa? Siapa tuh? Siapa namanya? Yang serigala siapa? Kok siapa? Siapa serigala namanya? Bukan yang di apa yang di Naruto? Kiba ya? Kayak Kiba ya? Kibao. Bukan. Oh, dikasih emas. Iya 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 iya. Ya. Oke. Okay. Juga harus ke situ ya? Oke, okay, gua harus ke situ. Oke. Okay. Gua harus kesini nih. Sejauh ini sih gua main keren ya dari grafik. Apa nih? Assalamualaikum. Apa nih? Mumi? Oh, beda alam. Mask, okay. Toggle to see the secret and destiny landmark Q. Okay. Oh, berarti kalau gua pakai topeng ini, berarti dia itu bisa ngeliat alam. Ya, bahasanya itu alam beda lah. Oke, berarti coba gue kesini. Gak bisa. Oh, pakai key dulu. Oh. Ya. Gitu caranya. Oke, berarti gue harus ke sana kali ya? Coba ke sana ya. Oke, takut rilis. Oke. Okay. Oh, jadi semakin kita sering nembakin si apa nih si mata ini, jadi semakin cepat larinya, semakin kencang. Oke, okay. Ini ke sini berarti ke sini. Oke, okay. Gua ke atas dulu. Ke sini. Misi. Dua Diana mah enggak usah udah. Udah gua aja dah yang review deh lama-lama deh. Enggak usah, udah enggak usah. Gua aja. GG. Oke. Terus gua kemana lagi? Oh ya. Yeah. Ini game ini sih kalau yang gua lihat ini dia tuh open world ya. Jadi kita bisa ngelihat di map. Kita bisa muter 100 atau bahkan 360 derajat. Dan ini lu juga bisa ngelihat ya udah gitu. Banyak ya, kita di hutan yang nggak ada siapa-siapa, cuma gua doang sendirian yang nggak ada dia si garing. Ya, tapi ini BTW ini keren sih grafiknya, keren banget tuh. Tapi sayang banget sih, maksudnya gua nggak bisa ratakan semua, jadi
mungkin kalau misalnya gue ratakan semua nih, kayak pohonnya nih juga keren gitu ya, pohonnya keren. Pohonnya juga dia tuh ada teksturnya juga, terus mungkin pohonnya gerak juga ya gitu, kayak ya udah pohon pada umumnya gitu. Terus mungkin tekstur dari si gedung apa, si bangunan ini juga dia lebih bertekstur gitu, lebih keren. Terus juga ada lumut ya, namanya lumut ya, lumut itu keren. Ganggang. Bahasa apa ganggang itu? Ya ini sumpah, tapi kalau emang spek PC lo tuh keren, kayaknya sih ini mungkin lebih keren lagi dengan audio yang menurut gue nih worth it sih buat game sekelas ya Apple Arcade, maksudnya keren. Kalau misal lo mau game ini kayak juga murah ya, dia tuh berlangganan per bulan ya. Per bulan itu berapa? 69.000 rupiah, enggak? Per bulan 69.000 rupiah. Lo bisa dapetin game yang menurut gue sih worth it banget sih. Coba kita muter lagi ya. Gue kayaknya harus ke kiri dulu. Sana, ke sana tuh kesan ke mana tuh? Oh iya, ini tuh apa ya? Oh, gue harus ke... Oh, ini tuh pin. Bukan deh. Iya, berarti gue harus ngambil nih apa gimana? Oh, yang di deket tadi lo ngambil topeng itu ada juga tadi tuh, 2 biji. Emang ya? Oke, coba. Gue harus ke... Tadi baru dapetin pelat. Oh, berarti gue harus nyari si lampion tadi dulu kali ya? Baru gue bisa... Tapi gak ada, ini coba-coba ya. Ini gue juga masih coba-coba dulu nih. Ini gue harus kemana nih? Itu burung gua di situ, burung gua maksudnya burung si dia di situ gitu, si elang. Apa nih? Ini gua harus ke coba sini dulu kali ya. Sumpah ini game keren banget sih. Maksudnya dari ambience juga lu bisa dengerin nih. Kalau lu pakai headphone lu dengerin. Keren. Ini apa nih? Oke, iya. Gua Dubardiannya udah, lo gak usah main lagi deh, udah gue aja gak main deh, ini udah gue gigi banget sih gue main ginian. Ya lagi nih, gue harus ke arah timur kali. Coba ya, let's go. Tuh ada lampu tuh, lampu apaan itu? Salah. Hup. Nggak usah. Ulang. Nggak, emang canda gua. Canda sih, ini biasa nih, game biasa kecil. Misi. Harus. Bisa enggak bisa? Berarti kosong dulu. Oke. Ini. Iya, kanan sini ya. Oke. Kayaknya sih ambil logam elang buat ngasih ke doi tadi tuh. Ngasih ke doi. Tapi gua enggak bisa naik nih. Berarti gua naiknya dari Bercanda kok, masih bercanda. Bentar. Kenapa? Mainnya masih jago banget. Iya, tapi kayaknya sih mainnya masih jago banget, sama nggak boleh patah-patah sih. Bener deh, jangan patah-patah. Ini kalau patah-patah enak banget, sumpah. Nah. Gampang nih. Easy banget sih buat gue. Coba ya, ini kita ada tunjuk di sini. Ini apa? Oh! Oke, gue kesini dulu. Ambil. Gak bisa. Oh, ini.
enggak bercanda. Ini bisa kok selalu. Ngasih ke sana ya kan? Tapi kayak bisa, gue kayak bisa lewat sini harusnya. Harusnya gue bisa lewat sini harusnya. Coba lompat ya. Lompat ya coba. Enggak bisa, enggak bisa. Nanti gue harus lewat sini dah. Tapi sumpah ini keren banget. Ini keren banget. Ini harus tuh coba di rumah. Ngasih ini gue nih. Cet. Oke. Berarti kalau menurut gue sih tujuan game ini buat ngasihin, oh dia ada dua elang, oke berarti gue harus ngasihin dua emas itu. Gue harus nyari dua emas baru ngasih biar apa, biar kebuka. Kebuka apanya, ini gue harus ngapain, coba. Mungkin kelang lagi kali ya, kelang ya. Banyak sih merah-merah. Iya sih. Cuma merah-merah masih banyak nih. Tuh, dia juga masih ada. Oh gue tahu kalau gue ke atas pasti gue naik elang. Tapi kayak buat situ kayak masih lama deh. Ini masih panjang nih, ini masih panjang banget nih, masih panjang banget. Kalau gue mainin dulu kayak lama dan lu pasti bosan. Dan mendingan gue main dulu, kalau lu ada game yang bagus lagi dari ini. Atau mungkin menurut lu ada game bagus, lu boleh komen di bawah. Kasih tahu game apa yang bagus itu dan biar kita review gamenya. Oke, okay? So mungkin sampai sini dulu. Sampai ketemu lagi di konten berikutnya. VDBC Sport, bye.